Oke. Welcome to our very first video. First video. Yap. Kita, bukan kita, no. Saya Alvin. Saya Wayan. Episode pertama ini kita bakal bawain tentang kenalan. Yap, kenalan. Kenalan dong. Kenalan dong. Hey, gue Waya. Ntar malam ke clubbing yuk. Assalamualaikum abah. Astagfirullahaladzim. Saya suka sekali sama Ukti ini. Bunda, bunda, maafkan Maklin. Gimana? Iya, Pak. Ayo lu rapo. Oh, justru. Oh, tak kenal lagi. Oh, justru. Ayo lu, tak kenal. Aku belum siap, Des. Aku belum siap. Aku belum siap. Kedalam cinta tak dapat diendam lagi saat melihatmu, Astuti. Kamu nggak apa-apa? Kenalan dong. Kenalan dong. Kenalan dong. Kenalan dong. Kenalan dong. Oke. Tadi video-video kita sebenarnya ada masalah-masalah sih dalam kenalan itu. Yap, apa itu, Pak? Permasalahan dalam kenalan. Buat yang cowok, kadang cowok merasa enggak pede. Ya. Terus buat yang cewek mau kenalan sama cowok malu. Padahal kan zaman sekarang ya, cewek mau kenalan sama cowok bebas. Apa? Bebas. Masalah dalam kenalan adalah kelamaan, Pak. Cowoknya kelamaan mikirnya, Pak. Jadi dia mau kenalan nih, tapi lama banget gitu, Pak. Jadinya keburu pergi cowoknya. Lama banget kayak terlalu lama banget gitu. Kalau misalnya kalian nih cowok, set kenalan, ya langsung. Set kenalan. Set kenalan. Tes. Lecet, Pak, itu juga. Kebanyakan gitu, Pak. Itu Bapak itu kenapa? Jadi, kenapa kita harus kenalan?
Nah, itu. Kenapa kita harus kenalan? Kenapa harus video pertama ini tentang kenalan, Pak? Agar kita kenal. Karena sayang pangkal kenal. Salah. Kenal pangkal sayang, itu yang benar kayaknya, Pak. Sayang pangkal paha. Sayang pangkal plenuan. Kenapa kita bikin video tentang kenalan? Karena kita pengen kenal kalian. Kita pengen kenal kalian dengan cara komen aja di bawah. Nah, komen aja di bawah. Silakan. Hujat aja kita. Oh, no. Hujat aja Bapak ini. hujat aja kita. Bapak itu. Bapak itu. Ya, Bapak. So, solusinya apa, Pak? Kita belum kasih solusi nih, Pak. Aduh, gimana nih? Sebenarnya kita mau kasih solusi, tapi permasalahannya aja belum ada. Oh iya, permasalahannya apa ya, Pak? Tadi apa? Jadi kita cari masalah dulu, baru bikin solusi. Oh iya. Jadi kalau kalian pengen punya solusi, bikin masalah dulu. Nah. Bikin masalah yang serius, habis itu bikin solusi yang serius. Nah. Bapak ngomongin apa sih, Pak? Buat temen-temen cowok nih, yang temen kalian tuh belum siap buat kenalan, jangan dipaksa, men. Kasian banget, men. Jangan dipaksa. Kalau dia nggak mau, jangan. Kalau mereka belum siap, men, jangan dipaksa. Kalian nggak mau kan kalau teman kalian waktu kenalan di celana? Nah, atau mati tiba-tiba mendadak mati. Terus buat kalian cewek mau diajak kenalan sama cowok, nggak usah berekspektasi tinggi lah. Itu kayak kalian berharap kenalan kayak di Korea gitu. Apa sih? Yang penting kedepannya, bukan waktu kenalan. Waduh, ini kadang terlalu baper nih bapak satu ini. Shit. Udah baper jomblo. Yang LDR dia yang baper gue. Kampret. Dia yang punya cewek yang baper gue gitu. Nah, tuh. Dia yang punya cewek sayang nafsu gue gitu. Nah, ya anjir. Tips ya. Tips. Buat cowok-cowok, kalau emang kalian pengen kenalan sama cewek, gak usah lama-lama. Pede aja. Saya yakin sih, kalau misalnya kalian cara kenalnya etikanya baik, cewek nggak akan terus jadi ih lu siapa sih lu mati aja lu ih nggak ada gitu. Jadi kenalan aja, pede aja gitu. Menurut saya gitu sih, Pak. Cewek juga jangan terlalu jual mahal gitu, Pak. Yap. Jangan terlalu jual mahal juga. Murah dikit lah. Nah, murah dikit diskon, 50% lah. Jadi cewek gagrek dikit gitu. Apa itu, Pak? Cewek gagrek tuh, Pak? Itu kita gagrek tuh sebenarnya itu tanaman gagrek tuh. Anggrek gitu. Oh, iya. Jangan lah. Cuma cewek tuh harus punya harga diri lah. 1.000-2.000 lah. 1.000. Murah ya. 1.000-2.000 juta. 1.000 juta. 1.000 juta. Diskon 100%. Oke. Thank you for watching this video. Woo! Don't forget to like, comment, and subscribe, of course. Yep. And kowe kabeh sing wis dulu ning kene iki ngoten pun. Bukan ya, Pak. Jangan. Oh, jangan. Itu tetangga, Pak. XOXO. Ah, itu punya anak ibu kota, Pak. Jangan. Itu klik. Jangan juga, Pak. See you again. Bye. Yeah. Thank you for watching. Yeah.